Ya Ya رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرجي. الحمد لله. Di malam ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita bersama kumpul lagi, yang mana mungkin satu bulan atau lebih alhamdulillah saya bisa hadir di sini. Saya minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar saya bisa sering-sering masuk di sini. Ya, karena mana namanya, nama majelis ini adalah majlisu Rasulillah. Majelisnya Rasulullah. Al-ism 'alal musamma. Katanya ulama, al-ism 'alal musamma. Namanya sama, hakikatnya sama. Memang di sini adalah majelis yang seperti bagaimana saat itu Rasulullah SAW kumpul sama sahabat. Alhamdulillah kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana di malam ini Allah Subhanahu Wa Taala mengumpulkan kita bersama di majelis ini, kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala kelak yaumul qiyamah Allah Subhanahu Wa Taala melancarkan kita semua urusan kita, akhirat kita, hingga kelak kita kumpul sama baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, mulai tadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan lisan kita ini basah untuk berselawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, ini keistimewaan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita minta agar lisan kita ini selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ada rasa bosan untuk memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena disebutkan di dalam hadis, saat ada seseorang yang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, tentang sesuatu apa keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi seseorang yang bersolawat kepadamu?" Qala akhbarani Jibril qad sa'altani ilmal maknun, an ilmil maknun. Engkau telah bertanya sesuatu yang urusannya itu ukhrawi, urusan akhirat. Laula sa'altumuni la akhbartu ahadan. Kalau engkau tidak bertanya kepadaku, niscaya perkataan ini tidak akan keluar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa sahabat itu bertanya? Qala sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala wakalabi malaka. Allah taala itu mewakilkan ada dua malaikat yang selalu mendampingi saya. Lain Rakib Atid, lain lagi ada dua malaikat, yang mana dua malaikat itu pekerjaannya jikalau ada seseorang yang bersolawat kepadaku, dua malaikat tadi mengatakan ghafarallahu lak. Semoga Allah taala mengampunimu. Tidak sampai di situ, ternyata lanjutan hadis tersebut dikatakan di saat itu Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat yang lain mengatakan amin. Bayangkan, ini doa dari malaikat yang mengamini Allah Subhanahu wa taala. Sungguh beruntung, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mengumpulkan kita di majelis-majelis yang baik. Amin ya rabbal alamin. Adattu ya rabbal ibadi wa antashat ruhi wa sarad dam'u yajri. يا إلهي خذ بقلبي للرشاد.